Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube dari Tika Wisdom di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, hari ini adekku akan kembali ke Indonesia. Ini adalah momen yang paling saya benci dalam hidupku. Saya itu paling tidak suka yang namanya perpisahan. Karena saya dan adekku sudah memiliki keluarga dan kehidupan masing-masing, jadi saya harus menguatkan hati. Semoga adekku di Indonesia selalu sehat, dan doakan ya teman-teman, semoga perjalanan adekku dari Bandara Shenzhen China ke Bandara Soekarno-Hatta berjalan dengan lancar sampai dengan selamat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kami mau langsung berangkat menuju ke bandara. Cek, nanti hati-hati ya. Cantiknya adikku. Ini baju saya tidak pakai. Kenapa? Tidak cocok. Didobel-dobel saja supaya bisa dibawa pulang. Saya mau terima di tas di luar. Oh. Ini saja bahkan. Hampir saya lupa. Oh. Kenapa tas yang di luar? Tas di luar sudah diangkat. Oleh-olehnya Abil untuk neneknya, Cek. Ini oleh-olehnya Abil untuk neneknya waktu di supermarket. Dia sudah semangat sekali beli, teman-teman. Hampir mama lupa bawa, bilang. Mama, ini apa? Oh, ini untuk mama bawa. Aku. Ini. Oleh-oleh. Nenek ke aku. Oleh-oleh nenek dari kamu. Iya. Cek sudah mengerti Abil bilang apa Sedikit kan dia cuma bicara ujung-ujung. Mama. Apa nak? Ini jaketku sudah kotor tapi saya bawa saja daripada tidak kebawa. Kakak, saya titip pakaianku. Pakaiannya adikku masih banyak di sini teman-teman. Yang dari Indonesia toh? Itu dasternya teh dibawa. Nanti saya pakai. Nanti kakak atur-atur saja ya. Ini kakak suruh saya buang. Kakakku tidak suka dan saya pakai konde. Konde besar teman-teman. Saya suka dia berjilbab, kondenya itu begitu saja. Hampir saya lupa ini. Soalnya ini membantu sekali untuk saya tidur di pesawat. Karena kalau kita tidur tanpa ini tuh sakit leher teman-teman. Tapi kalau pakai ini tuh enak. Kita tidur begini-begini. Kadang juga kalau tidak pakai ini kepala sudah di anunya orang. Di bahunya orang. So begini. Astaga. Gitu. Jadi harus ada ini biar selamat kepalanya. Hontang. Ditang. Hontang. Abil, kenapa? Hontang. Hontang. Bil, Imama mau kemana nak hari ini? Ke Indonesia. Sudah boleh Imama pulang? Kita boleh. Itu Imama sudah packing-packing di belakangnya, sudah siap pulang. Hayu ada kue di mana? Kue apa nak? Coklat. Oh, pancake coklat. Cek belum bikinkan dia pancake coklat. Abil peluk Imama mau pulang Indonesia. Tidak mau. Peluk perpisahan dulu Imama pulang Indonesia.
Hati-hati. Nanti kita datang lagi. Semoga nanti kakak masih di sini. Masih di sini kakak lama? Belum tahu. Nanti dilihat. Atau nanti bisa ke sini lagi teman-teman. Nanti kakak pulang so tidak ada saya. Ini mama sudah boleh pulang Indonesia. Tidak bisa. Masih tidak boleh. Aku tidak mau ibu mama untuk rumah. Suamiku sudah datang teman-teman. Ini barang-barangnya adekku, mau langsung kami bawa ke mobil. Sayangku, parkir di mana? Depan Senang. Rumah sakit. Ci, jaket baru. Nanti siapa yang ini? Cengza, sungi nama. Bil, kipas mau naik. Teman-teman, ini kita lagi perjalanan menuju ke bandara. Kita sudah melewati beberapa kemacetan dan kemacetan yang ini adalah yang keempat. Tadi kita berangkatnya itu dari jam setengah empat. Kita berangkat dari setengah empat dan sekarang sudah jam setengah enam. Kita belum sampai-sampai di bandara. Adekku katanya dia mengantuk tapi tidak mau tidur. Kenapa tidak mau tidur? Saya mau habiskan waktuku karena sebentar saya tidak sama-sama lagi. Becah ini baru saja kita bersama-sama. Cepat sekali satu bulan itu. Begitulah teman-teman, waktu itu cepat sekali, tidak dirasa sudah satu bulan adikku bersama kami dan saatnya berpisah. Kita sudah sampai teman-teman. Kopernya adekku mau langsung kita kasih turun, adekku ambil troli. Dingin. Nah ini saya dan adekku mau langsung masuk teman-teman, kita mau langsung check in. Suamiku pergi cari tempat parkir dulu, Abil di dalam mobil masih tidur. Jadi yang turun hanya saya dan adekku. Kasih masuk barang ke sini. Kita sudah lewati pemeriksaan barang. Sekarang mau langsung menuju ke tempat check innya. Paspormu mana? Tidak antri teman-teman, ini kita langsung saja check in. Teman-teman, ini saya lagi check in kan adekku. Dan kopernya saya langsung masukkan di sini saja, langsung timbang. Kopernya adekku beratnya baru 14 kilo lebih teman-teman. Jadi tas ini kita mau bagasikan juga. Tiketnya sudah ada. Sekarang mau langsung menuju ke sana lagi.
Teman-teman, kita sudah sampai di depan pintu masuknya. Saya hanya bisa antar adekku sampai di sini, tidak bisa masuk lagi. Jadi adekku bilang sebentar saja dia masuk karena waktu berangkatnya itu masih agak lama. Satu jaman lebih. Dia banyak deg-degannya, teman-teman, trauma pas kesini banyak ditanya-tanya. Tapi saya selalu bilang kalau mau pergi itu sudah tidak banyak yang ditanya-tanya. Jadi tidak usah takut ya. Masuk ke sini di gate 6 Batunggu sudah, Mi. Gate 6-nya di mana, Kak? Sana atau? Masih ke dalam lagi sama. Ada tulisannya juga besar kayak bandara di Jakarta, cuman di sini bedanya tulisannya itu Inggris dengan tulisan China. Kan sudah ada Google Translate-mu. Jadi mana tidak bagus. Angkanya tetap angka biasa. Angka 6 juga. Mm-mm. Sudah bisa? Tapi tidak pakai tidak pakai VPN. Bisa berarti. Tidak ada jaringan. Pay attention to the stairs. Do not look down at the phone. Sangko, jangan menangis. Tidak bisa ya. Mama bu kuah. Ini sudah mama. Ayo, papa dan Zeyu. Mama sayang mama, sayang imama juga. Imama kemana, Kak Nak? Indonesia. Sudah boleh Imama ke Indonesia? Tidak, datang. Imama tadi kemana dia? Indonesia, Kak. Abil sudah salam. Salaman begini sama Imama. Sudah, Ma. Ini tempat tidurnya siapa, Nak, di sini? Imama. Tempat tidurnya Imama.爸爸也在这里睡觉呗。好的。妈妈，我说爸爸也在这里睡觉。爸爸在那边睡觉，我在这边睡觉。好的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 
sayang banyak
这个中国的话是妹妹是第一次过来的亲人，也是她感觉到在中国的话自己娘家的人呢都一个都没有在这里，就妹妹一个来了，然后就一个月很快就回去了，她感到特别的孤单。泽宇，要赡养妈妈啊，妈妈是印度尼西亚，你知道的啊，你去过是不是啊？很远很远的，外婆呀、外公啊。 妈妈，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 妈
aku tidak suka imam. Aku sayang imam. Kenapa imam kita ke sini? Sampai ketemu nanti kakak, panjang umur, biar kita bisa ketemu lagi nanti. Abil, imam rindu. Macam cepat sekali di sini. Dan tadi baru sama-sama. Saya nonton video tadi di bandara. Nanti kita ketemu lagi. Dadah kakak. Abil, kawesyut. Kenapa imam ditangkap? Untang ke imam perlu ngangkat sudah tutup. Untang tak aku mau dipungi imam lagi. Aku mau imam ke situ lagi ya. Ke sini lagi? Tunggu imam naik pesawat dulu ah. Kirimkan pala imam uang eh, kan Abil banyak uang. Kita apa? Ada di celengannya Abil. Kita lah. Banyak. Kita akan mama pesawat. Mama aku nintui mama ke sini lo. Tung. Cium dulu imama. Tung, kita sakit. Oh, tidak sakit. Cium imama dulu. Imama. Ada jerawatnya. Imama aku mau imama ke sini dong. Aku pergi, bye bye. Tutu. Aku pergi, bye bye.